Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Sekedar Tahu. Pohon merupakan salah satu organisme yang memiliki kemampuan yang kuat dalam bertahan hidup di bumi. Karena pohon punya cara hidup yang meskipun satu bagian dari pohon itu mati, bagian lainnya masih terus berkembang dan mampu bertahan melawan parasit dan bakteri yang mematikan. Seringkali pohon dianggap sebagai saksi bisu sejarah dan peradaban manusia dari zaman ke zaman, sehingga di beberapa di antaranya dianggap sakral. Berikut pohon-pohon tersebut. Yang pertama, Jomon Sugiyakushima, Jepang. Usia pohon ini diperkirakan bervariasi, yaitu sekitar 2500 atau 7000 tahun. Beberapa teori mengatakan usia pohon Jomon Sugi ini rata-rata berumur 5000 tahun. Jika dilihat dari banyaknya lubang dan tonjolan yang terdapat pada pohon ini, lingkar batang pohon ini sekitar 16,1 meter dan memiliki tinggi sekitar 30 meter. Tersedia dek kayu untuk melihat pohon ini dalam jarak 10 meter demi menjaga kelestariannya. Cara pohon ini berdiri dan menutupi pohon di sekitarnya dianggap penduduk lokal sangat spiritual dan penuh akan kekuatan hidup, sehingga pohon ini dijadikan sebagai simbol dari Pulau Yakushima. Yang kedua, 100 Horse Chestnut, Italia. Pohon ini telah berumur sekitar 2000 hingga 3000 tahun dan terletak di Gunung Etna, di mana gunung ini merupakan gunung Merapi yang masih aktif hingga sekarang. Nama pohon ini memiliki arti kastanye 100 kuda, yang mana berasal dari sebuah legenda yang menyebutkan bahwa pohon ini mampu menampung 100 orang kesatria beserta kudanya untuk berteduh di bawah pohon ini karena terjebak badai. Yang ketiga, Jayashri Mahabodhi, Sri Lanka. Pohon yang terletak di Taman Mahameuna ini diketahui mulai ditanam pada 288 sebelum Masehi dan sekarang telah berumur 2305 tahun. Diceritakan pohon ini merupakan tempat Sang Buddha mendapatkan pencerahan. Pada tahun 2014, pemerintah Sri Lanka melarang semua konstruksi dalam jarak 500 meter dari pohon ini demi menjaga kelestariannya. Yang keempat, The President, Amerika Serikat. Pohon yang memiliki sejarah panjang dan merupakan kebanggaan pemerintah Amerika Serikat ini telah hidup selama kurang lebih 3200 tahun. Pohon ini berlokasi di Taman Nasional Sequoia, Amerika Serikat. Memiliki cabang-cabang yang kokoh dan batang pohon yang besar dengan ketinggian 75 meter dan lebar batang pohon 8,5 meter. Membuatnya menjadi pohon dengan batang pohon terbesar kedua di Amerika Serikat. Hal ini menarik para fotografer di seluruh dunia untuk memotretnya atau melihat sekilas keindahannya. Yang kelima, El Gran Abuelo, Chile. Berasal dari famili Patagonian Cypress. Pohon hijau yang terdiri tegak ini terletak di Taman Nasional Alerce Costero, Pegunungan Andes, Chile. Pohon ini telah tumbuh selama 3646 tahun dan merupakan aset berharga bagi negaranya. Dinamakan Abuelo, yang artinya adalah kakek, dikarenakan pohon ini merupakan yang tertua di antara kelas keluarganya. Namun pada abad ke-19, dahan pohon ini banyak ditebang, sehingga tidak diketahui berapa umur maksimum dari pohon ini. Yang keenam, Sarve Abarkuh Yaj, Iran. Dianggap sebagai simbol sejarah oleh negara Iran, pohon ini sudah ada sejak zaman perunggu dan merupakan pohon tertua di Asia. Pohon yang berusia sekitar 4000 sampai 5000 tahun ini memiliki tinggi 25 meter dan lebar 18 meter. Semak-semak kecil yang ada pada pohon ini membuatnya terlihat rindang dibanding pohon lain. Legenda setempat mengatakan, pohon ini ditanam oleh Zoroaster pada 2000 sebelum Masehi. Meskipun hal itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketujuh, Longjenny Unor, Wales.
hampir sama dengan pohon sarfu abarku, pohon yang berada di desa Longjeni Yunor, Wales. Ini telah berumur sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun. Meskipun akar pohon ini sendiri sudah hilang dan hanya meninggalkan cabang-cabang besar, pohon ini ditanam di pekarangan gereja yang konon gereja itu ditempati roh kuno, Angel Lester, di mana roh ini akan menyebutkan nama-nama orang yang akan meninggal di tahun berikutnya. Yang ke-8, Methuselah, California, Amerika Serikat. Pada awalnya, pohon yang ditanam di hutan nasional Inyo ini dianggap sebagai pohon tertua. Umurnya saat ini kurang lebih 4.850 tahun. Meskipun keberadaan pohon ini tertutup untuk publik demi kelestarian dan keamanannya, penduduk lokal mengatakan nama pohon ini berasal dari figur Alkitab yang juga berumur panjang 969 tahun bernama Methuselah, yang merupakan anak dari Henoch dan kakek Nuh. Yang ke-9, The Sister, Lebanon, atau yang terkenal dengan sebutan The Sister Olive Tree of Nuh, adalah 16 pohon zaitun yang diperkirakan berumur 5.000 sampai 6.000 tahun. Kemungkinan ini merupakan pohon non-klonal tertua di dunia. Meskipun untuk memastikannya bukanlah hal yang mudah, lagi-lagi legenda mengatakan pohon ini merupakan pohon yang dahannya diterima Nuh dari burung merpati saat mencari daratan kering setelah banjir. Tua-tua ya umurnya, kalau di rumahmu ada pohon yang paling tua dan apa ceritanya? Komen di bawah. Semoga video ini bisa menjadi wawasan untuk kamu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.